Okey, rasa sunyi pula di studio ni bila kita tidak menggunakan studio untuk cegas bersama jurulatih kerana kita menggunakan sesi di luar pula bersama dengan Coach Entren. Hai semua, assalamualaikum. Apa khabar? Kita kembali bersama dengan kami. Saya Hanif Miswan untuk hari ini. Masih bersama-sama dengan anda untuk sesi pagi ini, 7.30 pagi setiap hari pada bulan September ini, seperti yang telah kami perkenalkan berulang-ulang kali bahawa ini adalah siri kedua untuk program Cergas Bersama Jurulatih. Siri kedua ini kita bawakan aktiviti yang lebih mencabar, aktiviti yang telah kami bawakan sebelum ini bersama dengan peralatan-peralatan yang dipilih oleh jurulatih-jurulatih ini. Tapi dalam masa yang sama, ada juga aktiviti yang lebih mencabarlah tahap kesukarannya. Okey, saya nak perkenalkan juga, mungkin ramai yang masih lagi belum sedar ataupun tak tahu berkaitan dengan jurulatih-jurulatih yang kami bawakan. Mereka semua ini terdiri daripada jurulatih ataupun cikgu-cikgu di Sekolah Sukan Malaysia, dan untuk yang pertama ini kami bawakan ramailah lebih kurang 10 jurulatih dan juga cikgu daripada Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil. Lebih menarik, apa yang mungkin boleh membuat kita rasa lebih teruja adalah latar belakang mereka ini semuanya adalah bekas atlet Malaysia yang sangat-sangat hebat dalam bidang sukan masing-masing. Kalau yang pertamanya Coach Ajmal sebelum ini bersama dengan Malaysia dalam sukan olahraga. Yang kedua juga Coach Syahdan bersama dengan Malaysia dalam sukan olahraga, juga pemegang rekod sukan C dalam acara 400 meter lari berpagar. Mereka ni seorang junior dan seorang senior lah. Dan ini adalah super senior mereka, iaitu Coach Entren yang kita bawakan juga dalam bidang olahraga. Sukan-sukan lain jangan rasa kecil hati sebab selepas ini ramai lagi coach-coach dan juga bekas atlet yang beraksi untuk Malaysia dalam sukan-sukan yang lain. Okey, kita tak nak bercerita panjang. Semua berada dalam keadaan yang baik. Kalau anda melakukan aktiviti ini di luar juga, jangan lupa untuk berada dalam keadaan yang baik. Amalkan SOP, patuh kepada segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Okey, bukan apa. Dalam bersukan ini, kita perlukan ruang, kita perlukan masa yang betul dan dalam sama-sama kita patuh kepada peraturan untuk kesihatan. Okey, hari ini adalah hari terakhir untuk Coach Entren untuk kita mulakan sesi Cergas Bersama Jurulatih siri kedua sekarang ini. Kita mulakan aktiviti latihan bebanan dengan peralatan. Kita akan mulakan dengan aktiviti memanaskan badan yang dikenali sebagai larian skip. Sebelum kita buat dalam DB dynamic, coach akan tunjukkan dalam melakukan larian skip setempat. Okey. Tangan kaki bertentangan, lutut paras pinggang, tangan dibengkokkan di siku. Alright. Kita gerak perlahan-lahan dulu setempat sebelum kita boleh bergerak. Alright, pastikan siku bengkok, lutut bengkok masa angkat dan menapak atas berbola kaki. So, sekarang kita akan buatkan dalam pergerakan. Coach tunjukkan dulu. Okey, dah tamat. So, sekarang kita akan mintakan pembantu saya, saudari Merit dengan saudara Aidil untuk melakukan aktiviti tersebut, memanaskan badan. Ready, go. Tinggi, tinggi. Mata pandang depan. Cantik. Bagus, bagus. Well done. Baik. Untuk latihan, untuk aktiviti memanaskan badan pagi-pagi untuk hari ini, kita akan gunakan peralatan yang dinamakan skipping. Okey, tali skipping. Alright. Boleh didapati di mana-mana. Sekiranya tali skipping ini panjang sangat, adik-adik boleh ikat tali skipping ini. Boleh ikat di sini, di hujung. Alright. Ataupun di tengah-tengah, di sini. Terluruskan dan kita ikat di sini pun kita boleh buat supaya dia sesuai dengan ketinggian kita. Okey adik-adik, kita akan mulakan latihan memanaskan badan dengan menggunakan skipping. So, pastikan tali skipping di belakang, tangan lurus, kuncikan pergelangan tangan, pergelangan siku dan bahu.
Okey, adik-adik. Kita mulakan dari belakang dan kita lompat. Okey. Lutut lurus. Alright. Sekarang kita tengok macam mana pembantu kita akan melakukan skipping. Jom kita. Mula. Yeah, tengok. Mata pandang depan. Siku bengkok. Lutut bengkok sedikit. Mendarat atas bola kaki. Bagus. Bagus. Okey. Stop. Okey, kita buat lagi sekali. Alright. Seperti biasa, berdiri seluas. Kaki dibuka seluas bahu. Tali skipping di belakang. Alright, ready? Mula. Okey, pandang mata pandang di hadapan. Alright. Okey, berhenti. Alright, bagus. Adik-adik, itulah tadi aktiviti memanaskan badan menggunakan tali skipping. So, aktiviti ini kita boleh lakukan untuk jangka masa 10 hingga 20 saat. Dan ulangan dia mungkin 2 hingga 3 ikut kemampuan tahap kejegasan adik-adik. Kita telah selesai dengan aktiviti memanaskan badan. Kita akan masuk untuk melakukan aktiviti utama. So, untuk kali ini, aktiviti pertama kita melakukan untuk latihan berbadan dengan menggunakan dumbbell adalah dumbbell squat yang pertama. So, coach akan tunjukkan dumbbell squat tanpa peralatan dulu. So, adik-adik, lihat demonstrasi coach dulu. Alright, seperti biasa, seluas bahu, tapi kita nak besar sikit untuk dapatkan luas tu dibuka luas sikit. Lebih luas sedikit daripada luas bahu. Ini adalah kerana untuk mendapatkan balance, keseimbangan. Sebab kita tak terjatuh. Alright. Tangan di sisi. Alright. Kita turun perlahan-lahan ke belakang. Alright. Sehingga tangan melepasi, jari melepasi lutut dan kita naik balik. Itu saja. Cara mudah ialah kita turun. Alright. And then kita ke pinggul, kita tolak ke belakang sikit. Dan kita naik balik. Lurus. Okay. Coach tunjuk balik. Tangan di sisi. Bengkokkan lutut dan kita ke belakang sikit supaya lutut tak melepasi kasut dan kita naik balik. Okey, dalam proses melakukan badan akan condong. Alright. Badan akan condong tapi mata pandang depan. So akan bentuk 45 darjah kepada badan dan kita tolak balik ke atas. Okey, adik-adik, kita tengok pembantu pula buat dan coach akan tunjukkan perkara-perkara yang penting. Alright. Miring, ideal, sedia? Alright. Kita buka kaki lebih luas sedikit daripada bahu. Alright. Okay, tangan di sisi. Okay, turunkan badan. Naik balik. Lurus. Okay. Bagus. Adik-adik, itulah tadi pergerakan aktiviti dumbbell squat yang kita dah buat tanpa peralatan. So, sekarang kita akan buat, coach akan tunjuk dengan peralatan. Alright. Coach nak gunakan, seperti biasa, botol air je. Okay. Aktiviti dumbbell squat ni kita boleh buat dengan hanya menggunakan beban dia, botol yang diisi dengan air. Alright. Kaki dibuka lebih luas daripada luas bahu. Alright. Lebih luas daripada bahu. Untuk kestabilan, kita dah genggam peralatan kita, kita letak sebelah paha. Kita turun. Masa kita turun, kita belakangkan pinggul ke belakang sehingga peralatan melepasi lutut dan kita naik balik. Adik-adik, so kita minta pembantu untuk melakukan dengan peralatan. Jom kita. Okey, kaki luas sedikit daripada luas bahu. Alright. Tangan di sisi dengan dumbbell di sisi menyentuh paha. Alright. Okey, kita terus ke bawah, bengkokkan lutut. Punggung ke belakang. Naik balik. Okey. Baik. Okay, adik-adik, itu sajalah tadi aktiviti dumbbell squat dengan peralatan.
Okey, adik-adik, ini aktiviti variasi untuk latihan bebanan dumbbell wrist curl. Okey, tadi kita buat melakukan je dengan berdiri. Kali ini coach tunjuk kalau kita nak duduk pun boleh dilakukan. Alright. Masa berdiri, tapak tangan menghadap ke lantai. Tapi bila duduk, tapak tangan menghadap ke ceiling ataupun ke langit. Alright, so kita genggam. Alright. Tangan seluas bahu, kaki seluas bahu. Tangan kita letak atas peha. Alright. Pergelangan tangan melepasi lutut. So, botol akan jatuh ke bawah. Biar dia macam ini. Kita genggam kemas dan kita gulung ke atas. Artinya, satu, dua. Boleh adik-adik? Ha? Alright. So, jangan lupa, boleh cuba aktiviti ini. Adik-adik, aktiviti ketiga untuk episod kali ini, ya, latihan bebanan menggunakan dumbbell dikenali sebagai dumbbell seated Russian twist. Nama pun bahasa Inggeris, ya. Okey, aktiviti ini kita guna untuk membina otot oblik yang sebelah kiri ini. Kalau kita nak badan bentuk V, inilah exercise dia. Alright, coach nak tunjukkan tanpa peralatan dahulu. Alright, duduk kaki atas tumit. Alright. Selesa, buka kaki selesa. Selalu coach kata buka seluas bahu, tapi kali ini ikut keselesaan adik-adik. Alright. Badan dicondongkan ke belakang, tangan di atas lutut. So kita pegang pemberat di sini dan kita twist ke kanan. Seberapa maksimum yang kita boleh, sejauh yang boleh. Lepas tu kita pulang balik posisi mula dan kita pusing balik belah kiri pula. Dan kita balik. Boleh adik-adik, ya? Kita tengok macam mana pembantu pula buat. Okey, come. Okey, jom. Posisi mula. Atas tumit, kaki atas tumit. Okey. Badan ke belakang. Alright. Ke belakang sikit. Yes. Okey. Alright, kita pusing ke kanan dulu. Ke kanan. Pusing. Pandang, pandang dumbbell. Okey, ke depan. Badan tegap. Ke kiri. Pandang dumbbell, ikut dumbbell tu. Okey. Posisi mula. Okey. Last one. Okey, ke kanan. Okey, posisi mula balik. Bagus. Ke kiri. Okey. Okey, tamat. Otot mana yang you rasa? Side. Bagus. Mary? Lagi? Ke depan, bagus. Alright. Adik, tadi ialah aktiviti tanpa peralatan. Okey, sekarang coach akan tunjuk aktiviti dengan menggunakan dumbbell. Alright. Okey, kita ambil peralatan kita. Alright. Macam biasa, macam tadi, tanpa peralatan, atas tumit, kita baring. Alright. Atas tumit, okey, kaki ke kumit, kita bengkokkan lutut. Kita pastikan peralatan di sini. Kalau peralatan di sini, kita kena gerak ke belakang supaya otot yang kita bina itu terasa. Alright. So sekarang kita akan ke kanan sehingga boleh atau ke kiri sehingga boleh. Keselesaan pegang ini, adik boleh pegang macam ini atau macam ini. Terpulang kepada keselesaan adik. So kita akan guna macam ni dan kita gerak ke kanan, ke kiri. Alright. Variasi, kalau nak guna satu peralatan pun boleh. Ikut keselesaan adik-adik. Alright, kita gerak dengan satu pula. Tu. Ke kiri. Balik ke tempat. Ke kanan. Alright. Kalau adik-adik, tahap kejelasan adik-adik lebih baik. Alright. Boleh saja terus ke kiri. Dari kanan. Terus ke kiri. Ke kiri. Tapi itu selepas minimum 4 minggu. Baru boleh buat ke kiri, terus ke kanan. Okey, sekarang kita tengok pembantu untuk melakukan aktiviti ini dengan dumbbell. Jom kita. Okey, persediaan sedia. Ambil dumbbell, genggam. Kaki atas tumit. Alright. Mesti ada terasa, eh? Terasa dekat abdomen. Okey. Okey, ke kanan. Pusing seberapa jauh yang boleh. Posisi mula.
Balik. Ke kiri. Kaki jangan gerak. Atas tumit. Okey. Mula balik. Posisi mula. Alright. Kita guna marine. Mungkin boleh satu je. Alright. Bagus. Ideal boleh guna dua. Alright. Pergerakan. Ke kanan. Yes. Bagus. Mula balik. Posisi mula. Ke kiri. Posisi mula. Ke kanan. Posisi mula balik. Ke kiri. Posisi mula. Ke kanan. Posisi mula. Okey, sekarang ni kita nak tunjuk variasi tu. Daripada kanan sehingga ke kiri. Boleh kita lakukan? Alright, jom. Alright, kita nak ke kanan dulu. Ke kanan. Okey, terus tanpa henti dekat tengah dan terus ke kiri. Okey, kita buat lagi sekali. Ke kanan. Okey, continue. Alright, sambung. Lagi. Sambung. Lagi. Lagi. Okey, last one. Okey, berdiri tengah. Berhenti. Okey, bagus. Adik-adik, itulah tadi aktiviti latihan bebanan dengan menggunakan dumbbell yang dikenali sebagai dumbbell seated Russian twist. So, adik-adik boleh lakukan dengan panduan tunjuk ajar yang coach telah berikan. Aktiviti utama untuk episod kali ini adalah dikenali sebagai dumbbell upright row. So, coach akan tunjukkan dahulu tanpa peralatan. Alright, mudah saja kita boleh buat. Okey, adik-adik. Alright, seperti biasa, kaki dibuka seluas bahu. Tangan kita genggamkan sedikit sebab nanti kita nak pegang peralatan. Kita letak atas peha. Kita naikkan. Naikkan, bengkokkan siku. Kita naikkan sehingga dagu dan siku mesti lebih tinggi daripada paras bahu. Lagi sekali adik. Kita dah berdiri seluas bahu. Kita dah sedia dengan peralatan. Kita naikkan dia sehingga ke atas. Alright adik-adik, kita tengok pembantu kita melakukan aktiviti upright dumbbell upright row ni tanpa peralatan. Jom. Okey adik, sedia? Okey, seperti biasa, buka kaki seluas bahu. Tangan genggam atas peha. Pandang depan. Alright. Okey, kita mulakan. Ini posisi mula. Okey, kita naikkan pelan-pelan sehingga dagu. Okey, kita turunkan balik. Alright. Okey, adik-adik, itulah tadi kita melakukan aktiviti dumbbell upright row tanpa peralatan. Sekarang coach nak tunjuk dengan menggunakan peralatan. Jom. Inilah dia peralatan dumbbell coach yang dibuat dari botol air je. Kita isi air. Okey, kalau adik-adik tidak ada dumbbell yang sebenar, kita boleh gunakan ini. Tak ada masalah langsung. Alright. So, kita mula. Berdiri seluas. Kaki dibuka seluas bahu. Alright. Letak. Atas peha. Dumbbell ni. Alright. Tapak tangan ke arah badan. Kita naikkan. Sehingga hampir-hampir nak sentuh. Dan dumbbell kita tidak bersentuhan. Okay. Kita tak nak dia bersentuhan. Alright. So, hampir-hampir je. Dan lepas tu kita turunkan balik. Kembali ke posisi mula. Kita tengok pula sekarang, kita tengok pembantu pula melakukannya. Jom kita. Alright. Pegang dumbbell, genggam. Genggam kemas, bukan nak ketat. Alright. Kita tak nak tegangkan bahagian tangan. Okay, pandang depan. Atas peha. Alright, kita mulakan. Kan naik. Sehingga sentuh. Siku melepasi. Bagus, Aidil. Okay, turunkan. Pelan-pelan. Yes, bagus. Okay, thank you. Terima kasih. Adik-adik, begitulah tadi aktiviti utama yang pertama, dumbbell upright row. Kita dah selesai melakukan aktiviti utama dengan dumbbell. Tibalah pula masa untuk kita melakukan aktiviti gerak kedur atau dikenali sebagai warm down. So, aktiviti gerak kendur yang pertama adalah untuk otot, trapezius dan deltoid. Coach akan tunjukkan macam mana untuk melakukan aktiviti tersebut. Alright, seperti biasa,
Berdiri seluas bahu. Tangan kanan di sebelah atas dada, di sebelah bahu kiri atas dada. Tangan kiri di bawah siku tangan kanan. Kita tolak perlahan-lahan tangan kanan ke atas sehingga tapak tangan berada di belakang badan. Sehingga belakang dan kita tahan. Dan kita kira 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Alright, adik-adik, kita lakukan untuk tangan kiri pula. Tangan kiri letak atas dada di sebelah kanan berhampiran dengan bahu. Tangan kanan dekat siku kiri. Kita tolak perlahan-lahan sehingga tangan kanan berada di belakang belakang badan. Dan kita tolak sejauh mungkin dan kita tahan. Dan di situlah kita akan kira 15 kiraan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Okey adik-adik, begitulah aktiviti gerak kendur yang pertama untuk melegakan otot trapezia dan deltoid. Baik. Coach dah tunjukkan, sekarang kita tengok pembantu pula untuk melakukannya. Jom kita tengok. Alright, keadaan sedia, kaki dibuka seluas bahu. Alright. Tangan kanan, kita mula dengan tangan kanan. Alright. Bagus, kita tolak perlahan-lahan ke belakang. Semaksimum yang boleh. Okey, bagus. Tangan kiri pula. Sama perlakuan dia, kita tolak ke belakang. Belakang bahu, belakang badan. Yes. Baik, tamat. Bagus. Begitulah tadi adik-adik perlakuan aktiviti gerak kendur yang pertama untuk otot trapezius dan deltoid. Adik-adik dah terlengok, adik-adik dah lihat, adik-adik pasti boleh lakukannya. Aktiviti gerak kendur atau warm down, aktiviti yang paling penting selepas kita melakukan suatu aktiviti. So yang pertama kita akan lakukan untuk otot hamstring, quadricep dan juga gastrocnemius. Mula seluas bahu. Alright, kita tumit, angkat kaki kanan menapak atas lantai, gunakan tumit. Kaki kiri menampak penuh tapi lutut dibengkok. Tangan kiri di atas peha kiri dan tangan kanan atas kasut, pegang hujung kasut dan kita kira. Alright, sehingga 15 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alright. So adik-adik, sekarang kita tengok macam mana pembantu kita buat melakukan aktiviti yang pertama ini. Ready? Go. Kanan dulu. Yes, balance, balance, balance. Tangan, betulkan. Alright, bagus. Okey adik-adik, so aktiviti ini boleh kita ulangkan 2 hingga 3 kali dengan ulangan sebanyak 15 kali. Okey. Okey. Semua dah tengok kan sesi yang tunjukkan oleh Coach Entren tu. Maklumlah saya ni dah berusia sikit. Jadi kena melakukan aktiviti mengikut kepada tahap masing-masing. Dan saya percaya jugalah kepada murid-murid di rumah untuk melakukan mengikut tahap masing-masing. Dan jangan lupa ajak ahli keluarga yang berada di rumah tu untuk sekurang-kurangnya meluangkan 30 minit sehari melakukan aktiviti
kecergasan. Boleh ikut tahap masing-masing, boleh ikut masa dan kesesuaian masing-masing. Yang penting 30 minit sehari untuk melakukan aktiviti kecergasan. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Coach Antren yang telah pun bersama dengan kita menunjukkan pelbagai aktiviti yang berbeza sikit berbanding dengan coach-coach terdahulu, dan itulah cabarannya kepada semua jurulatih yang kami bawakan supaya mencabar diri masing-masing untuk memberikan satu ilmu pengetahuan yang baru kepada adik-adik di rumah supaya kita dapat pelbagai variasi dalam latihan kecergasan. Esok kita akan bersama dengan jurulatih yang baru dengan cara yang baru, dengan cabaran yang baru juga, bersama juga dengan host yang bukan baru, yang lama bersama dengan kita, iaitu Maira Natasha, untuk kami bawakan kepada anda semua. Okey, jaga diri, patuh kepada SOP. Ingat, kita masih lagi berjuang untuk menang dalam pandemik COVID-19 ini. Saya Nek Miswan, kita jumpa lagi dalam Cegas Bersama Jurulatih. Assalamualaikum, bye-bye. KPM.